Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini hari Kamis 23 Februari. Kita di RI KBRI bersama ke masyarakat ikut serta berpartisipasi merayakan Hari Kemerdekaan Brunei Darussalam yang ke-39. Partisipasi Indonesia bersama dengan negara-negara asing lainnya seperti Filipina, Thailand, dan Malaysia ikut pawai bersama ya di acara perayaan Hari Kebangsaan Brunei Darussalam. Dari Indonesia cukup banyak pakaian-pakaian kami tampilkan, diantaranya dari Sulawesi Selatan, dari mana bu, dari Dayak, Maluku, dan juga ada seragam dari Persatuan Masyarakat Indonesia, dan disertai taruna-taruna kita, bapak-bapak kita dari TNI juga ikut hadir di dalam perayaan Hari Kebangsaan ini. Semoga negara Brunei ini menjadi jaya, menjadi teman dekat bangsa Indonesia, sahabat kita, dan kita menjadi rukun dan sukses kepada masyarakat Indonesia yang bekerja di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam mengucapkan selamat hari kebangsaan Brunei. Pasukan gabungan warga negara sahabat dengan keramaian 163 orang peserta. Pasukan ini diketuai bersama oleh Yang Mulia Awang Muhyiddin Umar, Republik Indonesia, Yang Mulia Awang Nur Azlan, Malaysia, Yang Mulia Awang Meluwong, Republik Filipina, Yang Mulia Awang Nilyam, Thailand, dan Yang Mulia Awang Milham Adam, Republik Singapura. Pasukan ini berperanan dalam sama-sama menjaga keamanan bangsa dan negara melalui interaksi di peringkat akar umbi. Peranan mereka dalam membangun sosioekonomi dan budaya adalah penting sebagai penerus kepada agenda pembangunan negara dan seterusnya mencapai wawasan negara.